Selamat sore pemirsa, lebih dari 5.000 orang yang tergabung dalam forum silaturahmi Ormas Islam Jawa Barat berunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat. Massa mengecam aksi kekerasan dan pembantaian yang terjadi di Mesir. Iring-iringan pengunjuk rasa mengular di Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Massa berorasi sambil membawa bendera Mesir, spanduk dan juga poster berisi kecaman terhadap militer Mesir. Dalam orasinya, massa mendesak organisasi Konferensi Islam mengambil sikap tegas atas pembantaian warga sipil yang mayoritas adalah Muslim. Dan massa tersebut juga mendesak militer menghentikan kebrutalan mereka. Selain itu, pemirsa pengunjuk rasa meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata sebagai wujud politik luar negeri bebas aktif. Massa tersebut menilai Mesir dan Indonesia memiliki hubungan politik yang kuat karena Mesir merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan setelah usai berorasi tadi juga di Jalan Merdeka Bandung, massa meneruskan aksi dengan berjalan kaki ke Gedung Merdeka dan iringan-iringan pengunjuk rasa juga sempat memacetkan lalu lintas di ruas jalan tersebut.